Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Peter Firya. Kali ini saya bermain suatu game bernama Counter Strike. Nah, game ini buatan Jilon Game. Kalau lihat, kalian bisa lihat di kiri atas itu Jilon Game. Nah, game ini aku baru keluar kemarin pada tanggal 18 April. Nah, kalau menurut aku game ini sangat menarik ya, karena dia tuh ada game main taktik juga. Ini kita disuruh pilih grafik dulu. Kita pilih normal aja ya. Aku bermain di LD player tentunya. Nah, ini adalah hero-hero yang lagi event ya, lagi keluar ya. Nah, kita akan tes dulu operationnya. Nah, operationnya adalah seperti story-nya dulu. Ini mainstreamnya supply operation. Dia ini banyak sekali story-storynya. Ini salah satunya episode 1. Episode 1 adalah episode 1. Ini episode 1, episode 1.2 ya. Jadi dari satu episode masih ada lagi anak-anaknya. Kita coba dulu ya. Ini lutan yang bakal kita dapat. Karakter-karakter ini boxnya, ini XP, duit, ini datanya. Kita coba dulu ya. Kita bisa dapat seorang nih. Kalau kita hoki kita bisa dapat dengan cewek ini warna biru. Kita coba ya. Seperti ini ya biasanya dia. Dia ada cerita-ceritanya dulu. Tapi biasanya aku skip ya. Nah, jadi kita lawan dua orang nih ya. Kita lawan dua monster nih. Yang pertama. Jadi assassin kuatnya lawan ini. Ini kalah dengan senjata kalah. Senjata lebih unggul daripada perisai. Gue baru tahu itu. Jadi bagus itu ya, yang ngeteng ya. Tidak ada kelemahan deh. Ini tim aku. Untuk kalian awal baru main, baru selama event baru keluar nih, kalian bisa dapat 1 SSR. Ini 1 SSR ini yang bilang 3. Dan itu tuh pasti kalian dapat. Yang setiap kali operation kalian menggunakan kristal yang warna ungu. Kristal warna ungu itu adalah stamina untuk kalian story-nya. Ya, ini ada misi-misi yang kalian harus kerjakan. Cara mainnya itu adalah kita klik kapal kita, terus kita pilih kita mau kalah yang mana. Mungkin depan dulu ya kita kalah ya. Nanti kalau sudah selesai giliran kita, turn kita selesai, mereka lagi nyerang kita. Nah, kalau kalian lihat di kiri bawah itu ada 5, itu ada mananya. Ketika kita keluar cewek ini, kita butuh mana 3. Nah, seperti ini. Kita butuh mananya 3, sedangkan kita 5. Kita keluar. Kita bisa keluar lagi. Cewek ini. Tapi ketika kita sudah keluar cowok ini dengan 3 karakter ini, kita tidak bisa keluar lagi. Jadi dia nggak bisa seperti game sebelah yang kita bisa keluarin terus, dia nggak. Nah, kalian lihat di kiri atas nih, nah itu adalah in battle, berarti kita sudah tidak bisa pakai dia lagi karena dia sudah keluar di arena pertarungan. Selesai, kita end giliran musuh lagi. Musuhnya tidak jalan, giliran kita lagi serang. Menurut aku gameplaynya cukup menarik ya, cukup seru sih. Kita taruh dulu assassin di depan ya. Baru kita cocok ini. Kita butuh DPS belakang untuk penembaknya.
Game ini keluar di Playstore dengan di tap-tap ya, kemarin tanggal 18. Aku lari lagi. Ini bawa pasukan tuh kawannya. Menurut aku rate di gacha ini kayaknya nggak buruk-buruk banget sih untuk karena free to play pingin main ini. Menurut aku ini the best sih. Karena apa? Karena kalau aku lihat deh gacaannya tidak buruk untuk game ini ya. Nah ini kita sudah selesai ya. Oh kita disuruh pindah ke sana. Oh tujuan kita di yang warna kuning-kuning itu apa ya? Sorry kita saya, kita dapat semua barangnya. Oh dapat CEO kita, gila. Mantap mantap mantap. Kita lihat dulu. Sepertinya aku bisa gacha. Kemarin suatu kita save tutorial yang pertama, kita langsung dikasih gacha 10. Dan gacha itu kita misalnya kalau kalian merasa gachanya buruk, kalian bisa reroll lagi. Reroll itu dia tuh ada kasih batasnya sampai 30 kali untuk gacha yang pertama kemarin gratisan itu. Sedangkan aku pilih yang cowok ini, Kelly Wong. Nah kita keluar cewek ini untuk kerjain misi lawan cowok ini. XP naik. Oh, apakah tempat ini untuk boost XP? Keren juga CEO nih. Kita coba gacha dulu. Mau gacha-gacha nih, ada gachaan gua. Karena kemarin aku lihat ada gachaan bagus. Nyata ya bisa dengan ya bisa free 10. Oh, 10 kali serius nih. Ini cuma satu ya. Kita coba dulu satu. Ini tampilan untuk kalian ngegachanya. Dan kita harus tarik ke bawah. Aduh, kita dapat SR, tapi lumayan. Tetap bersyukur. Killer. Ini. Oh, free sampai 10 kali benar kah? Kita lihat. Hoki gak? Kalau kalian rasa agak hoki, kalian bisa reroll loh. Karena ini game ini masih banyak gratis untuk gacha-gachaan ya. Aduh. Ada kuning. Kuning itu SSR. R. Dapat R. R. R lagi. Ya, gila parah, gak hoki kita. Cuma dapat satu SSR. Ini masih gratis lagi ya. Gila bisa dapat banyak hero sih. Aduh, kita dapat SR lagi. Oke, dia langsung tampilin di awal deh. Ini bagus nih. Dia jobnya yang tower nih. Tower ini nggak ada kelemahan dia. Oh, sudah habis kita. Ini apa ya? Oh bisa lagi. Oh kita pakai buku itu untuk penggantinya. Untuk pengganti alat untuk gacha ya. Kuning. Nah kita dapat SSR. N tambahnya N. Hah? Lah. Tadi ada kuning SSR. Wah, parah nih. Enggak hoki-hoki kita main game nih. Shit. Berapa kita? Aduh. Baru juga kita. Saatnya kita reroll. Jadi nanti setelah game ini selesai mungkin gua akan reroll. Ini hadiah-hadiahnya, kita klaim-klaim ya hadiahnya semuanya. Nah kita akan coba sekali lagi tanding. Mana operasinya? Nah kita coba lagi bermain.
Ini yang ketiga. Kita langsung aja battle. Karena menurut aku, kalau kalian suka main game taktik juga, ini game menurut aku sangat enak sih. Taktik juga ada, strategi. Ini kan mainnya kita pakai strategi. Ini sangat seru sih menurut gua. Kayak grafiknya gila, bukan main grafiknya. Ini aku grafiknya medium loh. Belum lagi kalau aku jadi high. Ini kalau kalian bilang, ih kok sepertinya gampang. Ini karena masih di awal makanya udah gampang. Nanti kalau sudah di akhir-akhir pasti lebih susah. Waduh, kita bisa buka skill juga ya di kanan bawah ini. Kita suka meteor gitu. Untuk sekarang sih kita baru ada skill ini dari bawaan. Tapi kita nggak tahu kalau nanti apakah ada dikasih lagi atau kita dapat lagi gacha atau apa. Woi, dapat diamond. Lumayan. Jadi setiap kali kita kelarkan story kita dapat diamond ya. Lumayan nih game. Kita coba sekali lagi ya. Sekali lagi tadi. Lihat apa. Ini menurut aku ini bertema anime tapi aku gak tahu nih mah apa, tapi menurut aku ini bagus sih sepertinya. Dari sini. Salah. Oh, support gua mau mati, support gua. Gua taruh support dulu. Salah. Ya. Kita pasang DPS untuk bantu dia. Kita taruh lagi tanker di depan. Tapi lucu lah tankernya yang dia nyambak pistol. Nah, kalau ada nampak warna ungu gitu di atas kepalanya itu, pakai aja. Dia membuka skill itu. Nah, aku skillnya lumayan sih. Gak sakit-sakit. Dia buka skill lagi yang belakang. Sakit banget tuh, kritikal lagi. Nah, coba pakai healer lagi ya. Oh, selesai. Untuk kalian yang bermain santai seperti kalian suka game turn based gini, ini sangat bagus. Yuk kita main ramekan game nih. Seperti kalau gue lihat deh di tab itu dia ranking 2. Kalau di playstore gue belum ngecek sih di browser, tapi kalau di tab dia ranking 2 ya. Sudah 2 hari. Hari pas gua record tanggal 19 ini kan, dengan kemarin tanggal 18. Jadi dia top ranking 2 terbanyak. Kita disuruh kaki dulu nih. Clap. Limit break. Disuruh apa kita? Pilih satu. Oh, disuruh tanding ya gitu. Oh, tadi disuruh itu ya, dinaikin bintangnya gitu, naikin bintang. Tapi naikin bintang syaratnya harus ada levelnya dulu. Oh, kita bisa naikin skill juga. Ini barang-barang untuk naikin skill. Level 2. Game ini sih menarik sih, banyak material dan banyak yang harus kita naikin. Oke, ini adalah gameplay dari Counter Strike. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau kalian ingin main bisa download di description. Aku ada tulis untuk Play Store dan tab. Jadi kalian bisa download, tekan link di sana. Jika kalian suka jangan lupa like and subscribe dan bye.